Tengah, lancar kanan. Belak. Balik. Balik. Tungkan, tungkan. Siap, gerak. Hitung. Hei. Satu, dua, tiga. Ulangi, ulangi. Pulang, Subhanahu wa ta'ala mengadakan kegiatan pada pengamanan arlah yang pertama dalam kausium bersolawat pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan dengan nikmat ini Banser akan diterima di seluruh penjuru dunia. Insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Junjungan, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan kepada kita semua sebagai panglima perang umat Islam, sebagai panglima akhir zaman yang sebagai tuntunan umat Islam semua seluruh jagat di mana saja berada. Dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, mudah-mudahan Banser keseluruhan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu sekali saya menyampaikan, menekankan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan menjadi tauladan keseluruhan pengamanan-pengamanan di seluruh baik di Nusantara maupun di luar negeri. Dan alhamdulillah kita sebagai percontohan. Yang di Taiwan kita walaupun goreng kita tetap dipercaya oleh pemerintah. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini adalah sebagai wujud nyata aman yang telah diciptakan oleh Banser. Dan rasa aman ini tidak lepas daripada adalah instruksi
ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kasat Kornas Haji Alfa Isna ini selaku Kasat Kornas satu komando yang menawarkan sahabat ketum rasanya para Kornas. Mari kita kembali. Ini kita mendapatkan legalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhak untuk mengamankan setiap kegiatan apapun, terutama kegiatan keagamaan yang berada di wilayah seluruh Taiwan. Dan kalau kita pada kesempatan ini kita dipercaya untuk mengamankan kegiatan mudah-mudahan kegiatan Taiwan bersolawat pada kesempatan ini senantiasa aman, tertib dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah detik-detik akhir daripada kepemimpinan saya, sehingga saya perlu sekali menekankan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk senantiasa dijaga kekompakannya, satu komando, jangan terpengaruh daripada pengaruh-pengaruh dari luar, dari sosial media, jangan terpengaruh bulian-bulian di sosial media. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah Banser, organisasi tertua yang menjadi teladan organisasi-organisasi kepemudaan yang berada di Indonesia. Insya Allah siap dari sahabat-sahabat sekalian. Siap! Sahabat-sahabat sekalian, saya hormati dan ini nanti oleh karena tanggal 7 bulan September tahun 2019, yakni kemarin, alhamdulillah saya selaku pimpinan cabang sekaligus Kasat Koryap Banser Taiwan telah menyampaikan kembali amanat yang telah diamanatkan kepada saya, kepada Bapak BCNU Taiwan, selanjutnya untuk diberikan hingga bisa menjadi sampai SK tersebut kepada panjenengan. Nanti insya Allah akan segera ditunjuk perwakilan mewakili saya kembali yang saya kini kita rasakan berganti saya, karena banyak orang yang kaya dengan hartanya untuk komando selanjutnya Banser Taiwan akan dikomandoi oleh sahabat yang baru yang terpilih oleh Bapak daripada BCE. Insya Allah siap dengan komando baru. Siap! Sahabat-sahabat sekalian, tidak terlepas daripada kekurangan yang pasti selama kepemimpinan saya, banyak kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga saya perlu mengucapkan banyak-banyak minta maaf kepada sahabat-sahabat semua. Insya Allah siap memaafkan. Siap! Jangan lupa awali pagi ini dengan penuh kebahagiaan, karena hari ini yang paling membahagiakan sahabat-sahabat sekalian. Ada yang saya salahi ataupun saya, terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah hadir pada acara ini. Siap untuk semoga sahabat-sahabat yang menjadikan selanjutnya kita kembali bisa kepada sahabat-sahabat sekalian pernah saya sakiti. Ataupun pernah saya pinjami sesuatu apapun, saya harapkan untuk disampaikan secara terbuka, jangan malu-malu, jangan tersembunyi-sembunyi, terus terang saja. Mbak Utang, insya Allah siap saja sahabat-sahabat sekalian. Siap! Terima kasih.
Demikian saya ucapkan selamat bertugas untuk sahabat-sahabat semuanya. Jaga kekompakan, jangan iri terhadap kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga nanti harus dijaga kekompakan mulai Satkorion Taichung Kang 2 Kaosiung, Tungkang, nanti harus selalu koordinasi sehingga ada konsolidasi ataupun koordinasi yang tali ikatan kuat dalam kebanseran yang itu nanti akan sulit untuk dipatahkan ataupun diputuskan oleh pengganggu-pengganggu pengacau NKRI. Insya Allah siap, sahabat-sahabat sekalian. Siap! Dalam akhir-akhir ini ada yang ingin membubarkan Banser. Artinya membubarkan Banser sama artinya membubarkan NO. Dan itu harus kita lawan bersama. Insya Allah siap, sahabat-sahabat sekalian. Siap! Kalau mau membubarkan Banser, kalau akan membuka NO, diharapkan itu nanti untuk berhadapan dengan Banser. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah siap. Siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya dalam menghadapi mereka, saya harapkan sahabat-sahabat untuk tidak kasar dan tidak gampang emosi, tidak gampang marah, oleh karena mereka itu tidak lain tidak bukan adalah saudara kita sendiri setanah air. Sehingga kalau mengejek, menjelek-jelekan kita, saya harapkan untuk dihadapi dengan senyum-senyum saja. Insya Allah siap, sahabat-sahabat sekalian. Siap. Jangan minder ataupun jangan takut ataupun jangan berkecil hati, sehingga itu nanti akan mengecilkan hati kita, mengecilkan tekad kita, sehingga kita tidak tahu siapa kita. Kita adalah Banser yang telah lama berdiri di Nusantara, bahkan berdiri kita adalah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita harus menjadi tauladan dari generasi-generasi muda yang lain. Insya Allah siap, sahabat-sahabat sekalian. Siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan untuk pos pengamanan ataupun sistem pengamanan ya. Kaosium bersalawat pada kesempatan ini nanti tidak pada acara yang kita dedikasikan, yaitu penampilan dari Komi, dan selanjutnya nanti yang kedua adalah dari lapangan dan perlakuan.